Kembali ke halaman, Duan Yingjun dan yang lainnya masih dalam kondisi meditasi, mencerna sisa energi. Budidaya mereka sedikit banyak meningkat saat Mingki berada dalam pengasingan. Kultivasi Duan Yingjun mengalami peningkatan paling pesat. Dia sudah berada di tahap lanjutan alam karma dan mencoba menerobos ke tahap kesempurnaan. Kecakapan Zhao Er dan Duan Fei-fei serupa, keduanya baru saja memasuki tahap peralihan alam karma, dan jalan masih panjang sebelum mereka dapat menerobos ke tahap lanjutan. Kultivasi saya telah mencapai hambatan. Jika saya ingin membuat terobosan ke alam sempiternal, saya tidak punya pilihan selain melemahkan tubuh Aureate saya. Tidak banyak jalan pintas dalam prosesnya. Saya sudah menyempurnakan semua spiritual bahan yang bermanfaat bagi tubuh Aureate saya menjadi pil darah. Sudah waktunya bagi saya untuk melakukan perjalanan lagi ke alam surgawi keberuntungan. Petik 2 Ningki merenung sejenak, lalu menyuntikkan aliran kekuatan abadi ke Duan Yingjun dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, budidaya mereka berhasil menembus kemacetan mereka saat ini. Tahap sempurna dari alam karma. Hahaha, saya memang orang yang disayangi Tuhan. Segera, saya akan menerobos ke alam amanat surgawi dan kemudian alam kelahiran kembali. Akhirnya, saya akan abadi. Duan Yingjun merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan matanya dipenuhi dengan ekstasi. Lady Zuo juga berhasil menerobos ke tahap akhir alam karma. Zhao Er dan Duan Fei Fei awalnya tidak dapat menerobos ke tahap akhir alam karma, tetapi dengan bantuan kekuatan abadi Ningqi, keduanya berhasil menerobos. Namun, mereka perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk menstabilkan wilayah mereka saat ini sebelum dapat terus berkultivasi. Saya berencana untuk menjelajahi alam surgawi penciptaan. Kultivasi Anda telah mencapai langkah keempat. Jika tidak ada keadaan khusus, Anda cukup berkultivasi di halaman kecil. Cincin interspatial ini diisi dengan materi spiritual yang dapat digunakan pada langkah keempat. Para kultivator, jangan ragu untuk menggunakannya. Ningki tersenyum pada mereka berempat, lalu menyerahkan cincin interspatial kepada Zuo Er. Zuo Er mengangguk dan berkata, Tuan muda, saya akan menjaga cincin interspatial ini dengan baik. Bos, kamu berhasil menerobos. Duan Yingjun secara tidak sadar ingin memeriksa budidaya Ningqi saat ini, tetapi dia menemukan bahwa Ningqi seperti lautan luas, tak terduga. Ya, tahap sempurna dari alam mayat hidup. Ningqi tersenyum. Tahap sempurna dari alam mayat hidup. Duan Yingjun sedikit terkejut, lalu dia tersenyum canggung dan berkata, Bos benar-benar bosnya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah memasuki alam penciptaan ilahi, dia telah memperoleh beberapa pertemuan kebetulan dan kecepatan kultivasinya cukup cepat. Pada akhirnya, dia tidak menyangka Ningki akan lebih cepat darinya. Ningki tidak hanya menerobos alam besar, tetapi dia juga langsung menerobos ke tahap kesempurnaan. "Bos, mengapa Anda tidak mengajak kami menjelajahi alam penciptaan ilahi? Jika ada pertemuan kebetulan yang tidak Anda sukai, serahkan saja kepada kami." Duan Yingjun tersenyum tanpa malu-malu. Kultivasimu terlalu rendah. Jika kamu menemui bahaya, kamu akan mati dalam sekejap mata. Aku tidak akan membawamu dan hanya berkultivasi di sini. Benar? Aku mendengar beberapa gerakan sebelumnya. Apakah kamu bertemu dengan dewa pejuang alam? Ning Qi tertawa. Duan Yingjun menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat Ning Qi tidak membawanya. Dia mengangguk dan berkata, Fei Fei dan aku memasuki sebuah kota besar bernama Gigi Laut. Pada pandangan pertama, ada kultivator yang sebanding dengan ahli penciptaan sembilan kesengsaraan. Belakangan. Kami mengetahui bahwa mereka hanyalah prajurit ketuhanan kelas 1. Saya mendengar bahwa penduduk asli di sini baru saja lahir, dan segera setelah mereka mencapai usia dewasa, mereka dapat dengan mudah menjadi prajurit ketuhanan kelas 1. Bagaimana dengan peringkat kedua? Berapa jumlahnya? Ningki merenung sejenak dan berkata, "Peringkat kedua sedikit lebih langka, tapi masih banyak dari mereka. Di antara mereka, ada yang kuat dan lemah. Yang lemah seperti manusia abadi di dunia surgawi, dan yang kuat sebanding dengan kaisar abadi di dunia surgawi." Dunia surgawi, setelah itu ada peringkat ketiga yang auranya mirip dengan alam permintaan Dao. Kali ini saya dikejar oleh prajurit ketuhanan peringkat keempat. Duan Yingjun masih sedikit takut. Kalau begitu, prajurit ketuhanan peringkat lima setara dengan kultivator tahap kelima, dan prajurit ketuhanan peringkat enam setara dengan kaisar. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia menatap Duan Yingjun lagi. Pernahkah kamu melihat prajurit gadli di atas peringkat ke-6 di Kota Gigi Laut? Tidak, tapi ku dengar penguasa Kota Gigi Laut adalah prajurit Dewa peringkat enam. Kekuatannya sangat mengerikan. Kata Duan Yingjun. Tampaknya bahaya yang tersembunyi di alam penciptaan ilahi jauh lebih besar daripada bahaya di dunia Shen Luo. Mata Ningqi sedikit serius. Di zaman kuno, ada kultivator langkah ketujuh di dunia Shen Luo. Saat itu, Sekte Abadi Suanyuan adalah salah satu sekte teratas yang memiliki kultivator langkah ketujuh. Sekarang, 99% dari anggota Dewan Suci-Suci yang sangat misterius adalah kultivator langkah ketujuh. Kalau tidak, Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk mengendalikan transendensi kesengsaraan dari setiap kultivator di dunia Senluo? Meskipun dewan suci suci begitu kuat, mereka tidak melibatkan diri dalam alam penciptaan ilahi. Itu seperti sepotong kue yang ditaruh di depan orang yang lapar, tetapi orang itu tidak memilih untuk memakannya. Hanya ada satu alasan: kue ini beracun. Dunia ciptaan ilahi memiliki keberadaan yang bahkan ditakuti oleh dewan suci suci. Ia bisa saja adalah seorang pejuang ketuhanan tingkat tujuh, atau bahkan pejuang ketuhanan tingkat delapan. Jika itu masalahnya, semuanya masuk akal. Memikirkan hal ini, Ningki menginstruksikan Duan Yingjun dan tiga lainnya dan menanyakan rute ke kota Gigi Laut. Lalu, dia meninggalkan halaman kecil. Dia berencana pergi ke City City secara pribadi untuk melihatnya. Jika dia bisa memahami lebih banyak tentang prajurit Gadli, itu akan sangat bermanfaat bagi rencana masa depannya. Tanpa disadari, Ningki telah memperlakukan alam penciptaan ilahi sebagai tempat utama berkembangnya vaksinya sekitar seribu mil jauhnya dari halaman kecil, ada tujuh sosok yang bergerak maju dengan hati-hati. Ketujuh orang ini semuanya adalah penggarap alam kelahiran kembali, mulai dari tahap awal hingga tahap kesempurnaan. Namun, mereka tidak berani terbang di udara secara terbuka. Sebaliknya, mereka bergegas ke tanah. Kakak senior, ini kedua kalinya kamu memasuki Gunung Suci. Apakah prajurit yang saleh benar-benar menakutkan? Dengan kultivasi kita, selama kita tidak bertemu dengan seorang kultivator langkah kelima, siapa yang dapat membunuh kita? Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mencapai kota gigi laut jika perjalanan kita sangat lambat? Seorang kultivator wanita yang masih memiliki sedikit kekanak-kanakan di wajahnya menggerutu. Orang yang dia keluhkan adalah kultivator kesempurnaan agung alam kelahiran kembali yang berjalan di depan kelompok. Aura kita para kultivator dunia Senluo benar-benar berbeda dengan para prajurit Gadli. Jika kita menggunakan mantra untuk bepergian, aura kita akan bocor dan dengan mudah menarik serangan dari prajurit Gadli. Di mata mereka, kita adalah iblis dan harus dibunuh. Saya mendengar bahwa kepala kita cukup berharga di sana, jadi kita harus berhati-hati. Pemimpin siu berhenti sejenak dan memandang enam saudara laki-laki dan perempuan junior lainnya dengan ekspresi serius. Tidak mudah bagi sekte untuk mengirim kami ke sini. Selain peluang kami sendiri, kami juga harus membantu sekte tersebut membawa kembali lebih banyak materi spiritual untuk menutupi biaya pengiriman kami ke sini. Tetua agung hanya setengah dari biayanya, menjauhlah dari memasuki alam kaisar. Jika kita dapat menemukan buah reinkarnasi Phoenix kali ini, sekte kita akan memiliki sepuluh ahli alam kaisar dan hanya masalah waktu sebelum kita menjadi sekte ilahi. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka langsung menjadi serius. Mereka mengangguk dan kultivator perempuan tidak lagi menggerutu. Dalam kehampaan tidak jauh di belakang mereka, Ningki memandang mereka tanpa bergerak. Jejak cahaya muncul di matanya. Sepuluh ahli rilem kaisar, tampaknya sekte tanah purba lebih kuat dari yang saya bayangkan. Tidak heran orang-orang ini terlihat sangat muda dan telah memasuki alam reinkarnasi. Mereka kira-kira seusia dengan beberapa orang yang saya temui terakhir kali saya bisa mendapatkan informasi lebih detail tentang tanah purba dari mereka. 3752 Selama beberapa hari berikutnya, Ningki diam-diam mengikuti kelompok kultivator alam kelahiran kembali. Melalui percakapan sesekali mereka, Ningki sampai pada suatu kesimpulan. Sekte-sekte di tanah purba yang memiliki kemampuan untuk mengirim murid-murid mereka ke alam keberuntungan ilahi memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam keberuntungan ilahi. Di mata Ningqi, pemimpin partai lain ingin mendapatkan buah reinkarnasi Phoenix. Bagaimana bisa begitu mudah untuk melihat buah yang mengandung energi spiritual surga dan bumi yang jauh melampaui alam Sage mendalam? Namun, mereka sesekali mengungkapkan beberapa informasi, seolah-olah mereka mengetahui keberadaan buah reinkarnasi Phoenix di kota dan hak hanya saja lebih sulit didapat. Ketika alam ilahi keberuntungan pertama kali tumpang tindih, Su'er dan yang lainnya memperoleh buah reinkarnasi Phoenix. Sekarang tampaknya buah roh seperti itu mungkin langka di alam Ilahi Keberuntungan, tetapi yang pasti tidak jarang. Hal yang sama juga harus terjadi pada hati kilin. Saya sekarang berada di alam kematian, tetapi roh primordial saya telah menembus batas alam kematian. Selama saya memiliki cukup hati kilin, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengembangkan roh primordial saya hingga 30.000 poin dalam waktu singkat. Ini setara dengan batas alam abadi, dan tidak semua pembudidaya alam abadi dapat mencapainya. Budidaya roh primordial juga bergantung pada bakat seseorang. Memikirkan hal ini, Ningki punya beberapa ide. Jika dia tidak bisa mendapatkan buah roh yang mirip dengan buah reinkarnasi Phoenix kali ini, akan sulit baginya untuk menerobos ke alam abadi dalam waktu singkat. Tubuh fisiknya juga telah mencapai batasnya, dan jika dia terus meredamnya, itu hanya akan memperkuat tubuh emasnya secara perlahan. Kekuatan tempur dan kultivasinya akan terbatas, tetapi dia masih bisa melatih roh primordialnya. Sebelumnya, ketika dia menghancurkan tubuh fisik Gongsun Wufo, Ningki merasakan manisnya roh primordial yang kuat untuk pertama kalinya. Jika roh primordialnya bisa mencapai 30 ribu poin, kekuatan telapak tangannya akan meningkat secara eksponensial. Dengan cara ini, dalam beberapa aspek, kemampuannya tidak akan berbeda dengan alam abadi. Semuanya, perhatikan, 100 mil jauhnya adalah kota Den Haag. Saat ini, kita akan bertemu dengan penduduk asli alam ilahi keberuntungan. Mereka berbicara dalam bahasa yang sama dengan kita, tetapi dengan aksen yang berbeda. Sekte telah mengajarimu ini, jadi kamu harus hati-hati jangan sampai menyerahkan dirimu. Luoyu memandang ke enam kakak dan adiknya dengan ekspresi serius. Dia telah berjanji pada sekte tersebut bahwa dia akan membawa kembali orang sebanyak yang mereka masuki. Ini bukan pertama kalinya dia masuk. Dia percaya bahwa selama kakak dan adik juniornya cukup pintar, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk kembali ke sekte dengan selamat. Pada saat itu, selama mereka bisa mendapatkan sedikit peluang di alam keberuntungan ilahi, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai langkah kelima. Ya, kakak senior, mereka berenam menjawab serempak, dan aksen mereka memang sedikit berubah. Ningki, yang mengikuti di belakang mereka, melihat ini dan sedikit menyipitkan matanya. Untungnya, Huang Xiaolong memutuskan untuk mengikuti sekelompok orang ini secara mendadak. Jika tidak, saat dia memasuki kota Den Hak, identitasnya akan mudah terbongkar karena aksennya. Meskipun dia bisa meninggalkan alam keberuntungan ilahi sesegera mungkin, selama ahli alam kaisar tidak menyergapnya, dia tidak akan berada dalam bahaya. Namun, saat berikutnya dia memasuki alam keberuntungan ilahi, dia akan tetap berada di tempat yang sama. Fang Lengming dan Wang Sue mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi kemungkinan besar mereka tidak akan melakukan kontak dengan prajurit alam dewa. Bahkan jika mereka melakukannya, dengan kecerdasan Fang Lengming dan budidaya Wang Sue, Ningki percaya bahwa risikonya tidak akan terlalu besar. Adapun yang lainnya, mereka hanya bisa berdoa untuk keberuntungan mereka sendiri. Berhenti di sana. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari depan. Lebih dari sepuluh sosok menerobos udara dan menghalangi jalan kelompok tujuh Yu. Mata mereka seperti kilat, dan orang yang memimpin memancarkan aura alam kelahiran kembali. Sisanya berkisar dari alam karma hingga alam amanat surgawi. Apakah ini para pejuang alam dewa? Mereka seharusnya berada di kelas empat. Penampilan mereka tidak berbeda dengan para penggarap alam Sen Luo, tetapi aksen mereka memang sedikit berbeda. Ningqi mengamati dalam kegelapan. Tingkat budidaya pihak lain terlalu rendah untuk mendeteksi keberadaan Ningqi. Dengan kekuatan roh Ningqi saat ini, terlalu mudah untuk menyembunyikan dirinya. Kecuali kekuatan roh pihak lain lebih kuat darinya, mereka tidak akan bisa mendeteksinya. "Apakah Anda kapten tim patroli kota Denhak? Bolehkah saya tahu mengapa Anda menghentikan kami?" Luo Yu berkata dengan tenang dengan kedua tangan ditangkupkan. Kenam adik laki-laki dan perempuannya terkejut. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan prajurit alam dewa sebelum memasuki kota. Namun, mereka menyembunyikan kegelisahan mereka dengan baik dan tidak menyerahkan diri. Mendengar aksen Luo Yu, Kapten Tim Patroli terlihat lebih baik. Setelah melihat Luo Yu dari atas ke bawah, dia bertanya, "Dari mana asalmu?" "Kami dari Kota Long Xuan." Luo Yu tersenyum dan berhenti. "Dia sedikit penasaran. Saya telah ke kota dan hak beberapa kali. Biasanya tidak ada pengamanan yang ketat. Apakah Anda melihat setan-setan itu?" "Iya." Beberapa waktu lalu, dua setan menyelinap ke kota dan hak dan mencuri buah roh Tuan Kota Muda. Hasilnya, mereka langsung naik menjadi prajurit kelas 4 dan ditemukan oleh Tuan Kota Muda. Tuan Kota Muda mengejar mereka sepanjang jalan dan belum kembali. Jika Anda melihat dua orang ini, Anda harus segera memberitahu saya keberadaan mereka. Kapten tim patroli mengambil dua potret dan menunjukkannya kepada Luo Yu dan yang lainnya. Ketika Ning Qi melihat ini, ada sedikit senyuman di matanya. Kedua potret ini adalah Duan Yingjun dan Duan Fei. Fei. Tampaknya kota dan hak masih sangat waspada terhadap para penggarap dunia Sen Luo. Masalah sekecil itu saja sudah menyebabkan tempat itu dijaga sangat ketat. Dia tidak tahu apa lagi yang terjadi, yang membuat para pejuang alam dewa membenci para penggarap dunia Sen Luo. Kami datang jauh-jauh dari kota Long tapi kami belum pernah melihat orang-orang di potret. Jika kami melihatnya, kami pasti akan memberitahu Anda dengan jujur. Luo Yu melirik potret-potret itu dan menganggapnya asing. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kapten Tim Patroli menatap ekspresi Luo Yu. Melihat bahwa dia tidak dapat melihat petunjuk apapun, dia melambaikan tangannya dan membiarkan mereka lewat. Luo Yu tersenyum dan membungkuk, lalu berjalan menuju kota dan Hak bersama adik-adiknya. Setelah tim patroli pergi jauh, mereka mulai berkomunikasi secara pribadi. Kakak senior, kedua orang tadi terlihat asing. Menurutmu mereka berasal dari sekte mana? Mereka begitu ceroboh sehingga identitas aslinya diketahui oleh pihak lain. Mereka hampir melibatkan kita. Kultivator perempuan yang belum dewasa berkata dengan ketidakpuasan. Sisanya mengangguk dengan rasa takut yang masih ada, tetapi di dalam hati mereka, mereka merasa bahwa prajurit alam dewa hanya biasa saja. Pencarian para penggarap dunia Sen Luo tidak seketat yang mereka bayangkan. Aku juga tidak mengenal mereka, tapi itu normal untuk ditemukan. Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan prajurit alam dewa tadi? Kedua orang ini memakan buah roh dari Tuan Kota Muda Kota, dan "hak saya tahu betul Tuan Kota Muda itu, dia paling menyukai makanan lesat." Dia sering mencampurkan beberapa materi spiritual tingkat sun dengan makanan lesat sebelum menikmatinya. Materi spiritual yang dia telan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Saya khawatir keduanya mendapatkan banyak manfaat. Luoyu mengirimkan suaranya, "Dalam nada bicaranya, ada sedikit rasa iri yang sulit disembunyikan." Di sisi lain, tim Patroli sekali lagi menghentikan sosok itu, tetapi kali ini wajah Kapten menjadi sedikit bermartabat dengan sedikit rasa hormat. "Apa yang kamu inginkan?" Ningki mengerutkan kening. Aksennya persis sama dengan aksen prajurit alam dewa, "Tuan, kami sedang mencari dua setan." Bolehkah saya tahu dari mana asal Anda? Kapten tim patroli berkata dengan hormat. 3753. Ningki tidak berbicara secara langsung, tetapi menggunakan tatapan tajam untuk melihat sekelompok tentara yang berpatroli di depannya. Selain kapten yang masih bisa menjaga ketenangannya, prajurit patroli lainnya tidak berani menatap mata Ningki. Mereka semua menundukkan kepala. Di alam keberuntungan Ilahi, jajaran prajurit di alam Ilahi sangat ketat. Mereka hanya prajurit kelas 4, tetapi aura Ningki mengungkapkan bahwa dia jelas seorang prajurit kelas 5. Keberadaan seperti itu jarang terjadi di kota Den Hak. Komandan yang bertanggung jawab atas patroli seluruh kota Den Hak juga seorang prajurit kelas 5. Saya datang dari kota Long Suan. Saya ingat kota Den Hak sebelumnya tidak begitu ketat. Apa yang terjadi baru-baru ini? Ningki berkata dengan ringan. Ketika kapten mendengar ini, sedikit kecurigaan muncul di matanya. Kota Long Suan lagi. Namun, kota Long Suan relatif dekat dengan kota Den Hak. Biasanya, banyak pejuang dari alam ilahi datang ke kota Den Hak dari kota Long Suan. Karena lokasi geografis khusus kota Den Haag, kota ini selalu memiliki hubungan dagang dengan klan laut. Hal-hal baik sering kali muncul di sana, dan hal-hal baik ini sangat menarik bagi setiap pejuang dari alam ilahi. Sejujurnya, beberapa waktu lalu, kami menemukan dua iblis Senluo menyelinap ke tempat ini dan memakan buah raja kebijaksanaan yang dibeli tuan kota muda dari klan laut. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, semakin tinggi telah memerintahkan kita untuk berjaga-jaga dan tidak membiarkan setan menyelinap untuk kedua kalinya. Kata Kapten Patroli. Oh, seperti apa rupa kedua setan itu? Anda belum menangkapnya. Ningki berkata dengan ringan. Kapten Patroli menunjukkan potret itu kepada Ningki dan berkata, Tuan Kota Muda secara pribadi mengejar mereka. Saya belum pernah melihat dua orang ini. Apakah Tuan Kota Muda Anda telah menangkap mereka? Kata Ningki. Ini, belum, tapi kami telah mengirim beberapa prajurit kelas 5. Saya yakin tidak akan lama lagi kita akan menemukan dua iblis Senluo. Mata Kapten Patroli itu berkilat karena malu. Status apa yang dimiliki Tuan Kota Muda? Dia secara pribadi mengejar dua iblis Senluo yang baru saja menembus ke kelas 4, tetapi menghabiskan waktu lama untuk tidak menangkap mereka. Sebaliknya, dia kehilangan dirinya sendiri. Jika masalah ini menyebar, itu akan merusak reputasi Tuan Kota Muda Kota Den hak Karenanya, Kota Den Hak tidak membuat keributan besar. Mereka hanya memerintahkan tim patroli untuk menjaga Kota Den Haag dan mengirim beberapa prajurit alam dewa kelas 5 untuk memberikan dukungan. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa penguasa kota muda kota dan hak hanyalah prajurit domain dewa kelas 4, namun ia berani mengejar Duan Yingjun dan Duan Fei Fei sendirian. Dapat dilihat betapa prajurit domain dewa memandang rendah para penggarap alam domain dewa. Tidak mengherankan jika dunia luo ilahi hanya akan mengirim para penggarap alam kelahiran kembali ke wilayah ilahi penciptaan. Kadang-kadang, mereka akan mengirimkan langkah kelima atau bahkan tirk, tetapi mereka mungkin tidak bertemu dengan para pejuang wilayah ilahi. Wajar jika mereka dipandang rendah. Saya harap begitu. Ningki meliriknya dengan acuh tak acuh. Apakah ada hal lain? Tidak, tidak lagi. Tolong, tuanku. Ketika pemimpin tim patroli mendengar ini, dia buru-buru menyingkir. Ningki segera menyusul Luo Yu dan yang lainnya. Kali ini, dia tidak menyembunyikan dirinya dan mengikuti mereka dari jauh. Dari penyelidikannya kali ini, dia tahu bahwa meskipun Kota Dan Hak mewaspadai para penggarap dunia Luo Ilahi, itu bukanlah tindakan pencegahan yang disengaja. Jika Duan Yingjun tidak diam-diam memakan buah roh tuan kota muda, Kota Dan Hak tidak akan mengirim tim patroli untuk berpatroli di luar Duan Yingjun bisa dianggap beruntung. Jika kota dan hak dijaga ketat sejak awal, pasangan itu akan mati di tangan para prajurit domain dewa ini, apalagi memasuki kota. Kakak senior, ada seseorang yang mengikuti kita. Salah satu junior broter Luoyu diam-diam mengirimkan pesan. Sisanya juga berjaga-jaga. Luoyu menghentikan langkahnya dan melihat ke arah Ningki. Kemudian, dia segera menoleh dan mengirimkan pesan kepada kakak-kakaknya. Jangan lihat dia, dia adalah prajurit alam dewa kelas 5. Kita bukan lawannya bahkan jika kita bergabung. Ketika semua orang mendengar ini, mereka buru-buru mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Sudut bibir Ningqi melengkung membentuk senyuman tipis. Berjalan dengan kecepatan sedang seperti ini memberi Luo Yu dan yang lainnya tekanan psikologis yang besar. Mereka semua bergumam pada diri mereka sendiri, mengapa prajurit alam surgawi kelas 5 berjalan begitu lambat. Namun tak lama kemudian, ketika mereka melihat gerbang kota Den Hak, mereka menghela nafas lega. Luo Yu dan yang lainnya berhasil memasuki kota Den Hak. Prajurit alam dewa yang menjaga gerbang kota bahkan tidak menanyai mereka. Hal ini semakin menegaskan dugaan Ningki bahwa kota dan hak mungkin ketat di luar, namun longgar di dalam. Ini secara tidak langsung membuktikan bahwa para pejuang alam dewa memang tidak peduli dengan iblis luo ilahi. Ketika Ningki memasuki kota, prajurit alam dewa yang menjaga gerbang kota tidak hanya tidak menanyainya, tetapi juga menatapnya dengan sedikit kagum. Pantas saja disebut kota dan hak. Setelah memasuki kota, Ningki melihat ke kejauhan dan melihat laut biru di belakang kota dan hak. Ada dua gunung tinggi di kedua sisi kota dan hak, seolah laut telah menumbuhkan dua gigi. Tuan, apakah ini pertama kalinya Anda berada di kota Den Haag? Sesosok diam-diam mendekati Ningki dan bertanya dengan suara rendah. Ningki memperhatikan pihak lain begitu dia mengangkat kakinya. Dia hanya ingin melihat apa yang ingin dilakukan oleh prajurit Rilem Dewa kelas 3 ini. Mendengar ini, mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Tampaknya God Rilem Warriors tidak berbeda. Mereka juga harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Ini bukan pertama kalinya aku ke sini. Ada urusan apa kamu? Ningki berkata dengan ringan. Tuan, Kali ini Anda pasti berada di sini untuk lelang Klan Laut, kan? Namun kartu undangan lelang sudah terjual habis. Anda terlambat satu langkah. Pihak lain mengamati Ningqi dan tersenyum. "Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Aku tidak suka bertele-tele." Ningqi terkejut, tapi dia berkata dengan ringan. Auranya telah terkunci pada Luo Yu dan yang lainnya. Luo Yu memimpin adik-adiknya ke sebuah penginapan tidak jauh dari gerbang kota dengan sangat akrab. "Seperti ini, si kecil ini bernama Feiyan." Meskipun tingkat kultivasiku tidak tinggi, hanya prajurit alam dewa kelas 3, aku masih memiliki beberapa koneksi di kota dan hak. Jika Tuan bersedia membayar sejumlah batu alam dewa, saya punya cara untuk membantu Tuan mendapatkan kartu undangan ke lelang klan laut. Saya dengar lelang klan laut akan menghasilkan banyak hal baik kali ini. Fei Yan memandang Ningki dengan penuh harap. Sekilas, dia tahu bahwa Ningki tidak biasa. Prajurit alam dewa kelas 5 seperti dia biasanya sangat murah hati. Fei Yan kebetulan memiliki beberapa koneksi untuk mendapatkan kartu undangan tambahan untuk lelang klan laut. Jika dia bisa menghasilkan uang, itu mungkin cukup baginya untuk menembus ke kelas 4. Batu Alam Dewa Mata Ningki berkedip, dan dia dengan santai mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Tiba-tiba ia melihat ada sebuah toko tak jauh dari situ yang sedang melakukan transaksi. Seorang prajurit alam dewa yang sedang membeli barang mengeluarkan dua batu seukuran kuku. Dan Ningki sangat akrab dengan batu-batu ini. Batu esensi asal. Tanpa diduga, mata uang alam dewa keberuntungan sama dengan mata uang dunia Senluo. Namun, batu esensi asal di sini lebih murni. Satunya setara dengan sepuluh di dunia Sen Luo. Bicaralah, berapa banyak batu alam dewa yang kamu inginkan? Ningki memandang Fei Yan dengan tenang. Setelah jeda, dia melanjutkan, "Jangan meminta harga setinggi langit, jika tidak, Fei Yan kaget." Dia kemudian berkata dengan suara rendah, "Lima puluh ribu batu alam dewa. Apakah kamu mencoba memerasku?" Ningki tertawa, "Lima puluh ribu batu alam dewa setara dengan lima ratus ribu batu esensi asal, dan di dunia Sen Luo." Kekayaan bersih seorang kultivator tahap mencari kesempurnaan Dao tidak melebihi satu juta. Saat pihak lain membuka mulutnya, dia meminta setengah kekayaan bersih seorang kultivator tahap mencari kesempurnaan Dao. Apakah sebuah undangan benar-benar sepadan dengan harga ini? 3754 Jantung Fei Yan berdetak kencang ketika dia melihat kilatan dingin di mata Ningki. Ia buru-buru berkata, Tuanku, Anda adalah seorang pejuang alam dewa tingkat 5, bagaimana mungkin orang ini berani berbohong kepada Anda? Pelelangan suku laut hanya diadakan setiap 10 tahun sekali, dan harga undangannya sangat tinggi. Ini pasar tahun ini tidak bagus, jadi 50 ribu batu domain dewa sudah sangat rendah. Apakah begitu? Ningki tersenyum, undangan pelelangan belaka bisa dijual dengan harga setinggi itu. Aku ingin tahu harta macam apa yang akan dimiliki pelelangan suku laut. Pernahkah kamu mendengar tentang buah Phoenix Nirvana? Fei Yan bertanya dengan suara rendah. Buah Phoenix Nirvana. Dia pernah mendengar tentang buah reinkarnasi Phoenix, Ningki tetap tenang, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, Fei Yan berkata dengan suara rendah, "Saya mendengar bahwa suku laut berhasil mendapatkan beberapa buah Phoenix Nirvana dari suatu tempat. Buah-buahan ini sangat berguna bahkan untuk prajurit alam dewa kelas 6. Itu cukup untuk menunjukkan ketulusan dari hal ini, lelang." "Jika itu benar, itu tidak akan jatuh ke tangan kita. Penguasa kota gigi laut adalah prajurit alam dewa kelas 6. Dengan harta karun sebesar itu, pasti akan jatuh ke tangannya." Ningki berkata dengan ringan, Buah Phoenix Nirvana yang disebutkan Fei yang kemungkinan besar adalah buah reinkarnasi Phoenix. Karena itu, minat Qi terguncang, dan dia berencana untuk berpartisipasi dalam pelelangan suku laut. Alam keberuntungan ilahi memiliki lebih banyak harta asal daripada dunia ilahi Luo. Bahkan jika dia tidak bisa membeli sage besar atau buah yang lebih tinggi, dia masih membutuhkan harta asal dalam jumlah besar untuk melunakkan tubuh emasnya. Jika dia pergi ke dunia Luo ilahi untuk mencari, itu akan memakan waktu lama dan dia mungkin akan berakhir dengan tangan kosong. Tuanku. Anda mungkin tidak tahu, tapi suku laut memperoleh tiga buah phoenix nirvana kali ini. Dua di antaranya dibeli oleh penguasa kota, dan yang terakhir dilelang untuk diperebutkan semua orang. Jadi, di beberapa hari terakhir, prajurit rilem dewa kelas lima yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas ke sini. Bahkan, ada beberapa master tingkat penguasa kota di dekatnya. Fei Yan melirik Ningki. Melihat Ningki masih tetap tenang seperti biasanya, dia mencoba membujuknya lagi, "Dengan kekuatan tuanku, bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan buah Phoenix Nirvana, masih banyak harta yang berguna bagi prajurit alam dewa kelas 5. Jika tuanku tidak dapat berpartisipasi, bukankah sayang sekali?" "Baiklah, 50.000 batu domain dewa. Di mana kita akan melakukan transaksinya?" Ningki berkata dengan ringan. Saat Feiyan melihat ini, matanya bersinar karena kegembiraan. Dia tidak takut bahwa dia tidak akan bisa menjual kartu undangannya, namun dia takut akan terjadi kesalahan dan pada akhirnya dia akan kehilangan uang dan nyawanya. Dan dari semua prajurit Realm of the Gods yang pernah dilihatnya, Ningqi adalah yang paling mudah didekati dan didekati. Dia tidak mengira Ningqi akan menipunya. Tidak lama kemudian, Feiyan membawa Ningqi ke kedai teh dan meminta kamar pribadi. Secara kebetulan, Ningqi juga melihat Yu dan yang lainnya memasuki tempat ini. Ini bukan hanya kedai teh, ini adalah restoran dan juga sebuah penginapan. Ini adalah batu domain dewa yang kamu inginkan. Ningki tidak mengedipkan mata. Saat dia mengeluarkan batu esensi asal, dia dengan gila-gilaan meremas dan menyempurnakannya dengan kekuatan keabadiannya, menyempurnakan sepuluh menjadi satu. Saat Fei melihat meja berisi lima puluh ribu batu domain dewa, dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Ningki, Tuan, ini adalah undangan lelang perlombaan laut. Silakan lihat. Ada karakter khusus yang tertulis di slip giok. Ningki tidak bisa memahaminya, tapi dia bisa merasakan bahwa begitu Slip Giok muncul, suara deburan ombak memasuki telinganya dan kelembapan di udara terkondensasi oleh Slip Giok. Untuk sesaat, ruangan itu dipenuhi kabut putih, seolah-olah itu adalah negeri dongeng. Tahukah kamu apa akibat dari menipuku? Ningki menerima Slip Giok dan dengan ringan menatap Fei Yan. Pak bijak, saya masih perlu mencari nafkah di kota dan hak. Mana mungkin saya berani menipu pak? Fei Yan tersenyum. Singkirkan batu domain dewa dan beritahu aku waktu dan lokasi pelelangannya. Ningki berkata dengan ringan, "Fei Yan baru saja hendak menyimpan batu domain dewa ketika pintu kamar dibuka dan sekelompok orang masuk. Salah satu dari mereka melihat Fei Yan, dan matanya berbinar. Fei Yan, tuan ini ingin membeli batu domain dewa. Undangan lelang lomba laut, dan dia menginginkan harga tinggi. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, cepat ambil undangannya!" Fei Yan terdiam sesaat, lalu tersenyum pahit. "Undangannya sudah terjual, dan ini adalah batu domain dewa yang diberikan tuan ini kepadaku." Dia menunjuk batu domain dewa di atas meja dan segera menyimpannya. Ada terlalu banyak orang di sini, dan jika begitu banyak orang melihat bahwa dia memiliki uang sebanyak itu, itu pasti berisiko. Memikirkan hal ini, Fei Yan merasakan sedikit kebencian terhadap orang yang membawa sekelompok orang ini ke sini. Orang ini sama dengan dia, prajurit domain dewa kelas 3 yang melakukan bisnis kecil-kecilan di kota Denhak. Hubungan mereka hanya rata-rata. Orang yang datang tidak menyangka pelelangan akan berakhir begitu cepat dan memandang sekelompok orang yang dibawanya dengan ekspresi malu. Di antara kelompok orang ini, kultivator yang memimpin juga memancarkan aura prajurit domain dewa langkah kelima. Selain itu, auranya jauh lebih tebal daripada aura Ningqi. Sejak mereka membuka pintu, Ningqi telah mengetahui latar belakang orang ini. Prajurit domain dewa kelas lima, dan tidak lemah dalam hal itu. Kultivasinya sebanding dengan alam sempiternal, mungkin setingkat dengan Gongsun Wufo. Saudara ini, saya adalah tetua kedua keluarga Feng di Kota Tripot Surgawi. Kali ini, saya berada di bawah perintah dari ketua untuk berpartisipasi dalam pelelangan perlombaan laut. Saya ingin tahu apakah saudara ini bersedia berpisah dengan undangan yang baru saja diberikan oleh adik kecil ini. Dijual padamu, saya akan membayar tiga kali lipat harganya. Orang tua yang memimpin tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Ada banyak prajurit domain dewa kelas 4 di belakangnya, dan mereka semua terlihat sangat arogan. Meskipun mereka dapat melihat bahwa kultivasi Ningki sama dengan kultivasi tetua kedua, kelas 5, tidak ada rasa takut di mata mereka. Keluarga Feng Kota Tripot Surgawi Ekspresi Fei yang sedikit berubah, dan dia diam-diam mundur setengah langkah. Bagaimanapun, transaksinya telah selesai, dan dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini lagi. Keluarga Feng dari kota tripod surgawi adalah keluarga super besar, dan patriark mereka adalah prajurit Domain Dewa Kelas 6. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan penguasa kota dan hak, dia masih merupakan eksistensi yang kuat di dunia ini. Maaf, saya juga ingin berpartisipasi dalam lelang ini. Anda harus mencari cara lain, Ning. Qi tersenyum. Ekspresi tetua kedua keluarga Feng tiba-tiba berubah, matanya sedikit menyipit, dan dia melihat Ningqi dari atas ke bawah. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu bukan dari kota dan hak." Terus, Ningqi tersenyum tipis. Kamu juga bukan dari dunia ini. Tetua kedua keluarga Feng tersenyum. Ya, Ningqi mengangguk ringan. Tidak heran, kamu pasti belum pernah mendengar tentang keluarga Fengku. Jangan khawatir, selama Anda menjual undangan itu kepada saya, Anda akan menjadi teman keluarga Feng saya. Tetua kedua tersenyum tipis. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, jika tidak, kamu akan menjadi musuh keluarga Fengku. Kamu dapat memilih sendiri. Tuhan, keluarga Feng memiliki prajurit domain dewa kelas 6, bagaimana menurutmu? Fei Yan ragu-ragu sejenak, tapi dia masih mengirimkan suaranya ke tetua kedua. Tetua kedua melirik Fei Yan. Hanya transmisi suara prajurit domain dewa kelas 3, dia secara alami bisa merasakannya. Tapi tidak masalah, dia sangat senang melakukannya. Jika bukan teman, maka musuh. Ningki tersenyum, kalau begitu marilah kita menjadi musuh. 3755 Bagus, keluarga Feng punya teman baik sepertimu. Tetua kedua keluarga Feng tanpa sadar tersenyum dan mengangguk. Lalu, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wajahnya menjadi gelap saat dia menatap Ningki dengan dingin, apa yang baru saja kamu katakan. Yang ini semakin tua, jadi saya tidak dapat mendengar Anda dengan jelas. Tolong ucapkan lagi. Saya tidak akan mengatakan hal-hal baik dua kali. Karena saya semakin tua, saya harus tetap tinggal di keluarga dan menikmati masa pensiun saya. Biarkan generasi muda yang menangani masalah ini. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan melakukannya. Buang-buang waktuku bersamamu. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Melihat ini, Fei Yan buru-buru mengejar Huang Xiaolong. Beraninya dia tetap berada di tempat yang sama. Jika tetua kedua keluarga Feng melampiaskan amarahnya padanya, seorang prajurit alam dewa kelas 3 seperti dia bisa menghilang begitu saja tanpa jejak. Tidak ada yang akan melawan keluarga Feng demi dia. Tuhan, yang ini masih ada hubungannya menurutmu. Prajurit Alam Dewa kelas 3 yang membawa tetua kedua keluarga Feng berkata dengan rasa malu. Tetua kedua, orang ini terlalu sombong, bahkan tidak menaruh perhatian pada keluarga Feng kita. Seorang prajurit Alam Dewa kelas 4 memelototi kepergian Ningqi, mengertakkan gigi karena marah, "Mengapa kita tidak menekannya dulu? Beritahu dia bahwa keluarga Feng kita bukanlah keluarga yang bisa dilakukan oleh Tom, Dick, atau Harry sembarangan." Menyinggung Tetua kedua tersenyum muram, "Tidak peduli apapun, ini adalah kota dan hak kita. Harus memberikan wajah kepada penguasa kota dan hak, tidak akan terlambat untuk menyelesaikan masalah ini setelah masalah ini selesai." "Ya," prajurit alam Dewa Kelas 4 Keluarga Feng mengangguk. Niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan muncul di matanya. "Tadi kamu bilang kamu masih punya koneksi, bawa aku ke sana. Jika kamu tidak bisa membeli undangan lelang suku laut, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu." Tetua kedua keluarga Feng memandang pria itu dengan senyum tipis. Mendengar ini, ekspresi pihak lain sedikit berubah, dan dia mengutuk dalam hati. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan melakukan bisnis ini. Dia tidak menyangka keluarga Feng akan menjadi tirani seperti rumor yang beredar. Tuan, masih ada urusan yang harus saya selesaikan, jadi saya permisi dulu. Adapun keluarga Feng, Tuan harus berhati-hati. Fei yang ragu-ragu sejenak sebelum mengingatkan Ningki, "Kenapa kamu buru-buru pergi? Jangan bilang undangan yang kamu jual padaku itu palsu." Ningki tersenyum. Fei Yan membeku sesaat sebelum ekspresinya berubah. Tuan, Anda tidak mungkin berencana untuk. Belum terlambat bagimu untuk pergi setelah pelelangan dimulai. Kamu bisa tetap di sisiku untuk sementara waktu. Ning Qi tersenyum. Jika aku menolak, kamu akan mati. Sepertinya tidak ada pilihan lain bagiku. Fei Yan tersenyum pahit. Bukan karena dia takut akan bahaya yang mengikuti Ning Qi, tapi dia takut dilihat oleh keluarga Feng, melibatkan dirinya. Setelah Ning Qi pergi, prajurit alam dewa kelas 4 manapun dapat dengan mudah menghadapinya. Tempat di depan sepertinya sangat ramai. Ningki menunjuk ke sebuah dermaga tidak jauh dari sana. Banyak sekali kapal-kapal raksasa yang berlabuh di sana, dipenuhi hirup pikuk manusia. Kadang-kadang, seseorang dapat melihat beberapa keberadaan dengan kulit biru samar. Ningki melirik statistik mereka dan menemukan bahwa orang-orang ini kemungkinan besar adalah ras laut yang disebutkan Feiyan. Ini adalah pelabuhan terbesar di kota hak kita. Banyak anggota Sirace yang turun dari sini. Beberapa anggota Sirace biasa berbisnis di sini demi kenyamanan. Tapi, jangan meremehkan mereka. Laut tidak terbatas, dan wilayahnya dari ras laut jauh lebih besar daripada milik kita. Selain itu, ada banyak harta karun roh langit dan bumi yang tumbuh di dasar laut. Jadi, bahkan anggota ras laut biasa pun tidak bisa dianggap enteng. Fei Yan menjelaskan, "Oh, kalau begitu, mari kita lihat." Hati Ningki bergetar. Alam keberuntungan ilahi memiliki banyak harta karun sejak awal. Bahkan para pejuang alam dewa pun menghormati ras laut, jadi mungkin mereka tidak bisa diremehkan. Jika keberuntungannya bagus, selama dia pergi ke pelabuhan, dia akan bisa menemukan harta karun yang bisa melemahkan tubuh emasnya. Setelah memasuki pelabuhan, Ningki menemukan bahwa kata-kata Fei yang tidak salah. Semakin banyak anggota perlombaan laut yang turun, langsung mengambil harta karunnya. Banyak orang berkumpul untuk menawar harga. Ada juga banyak anggota perlombaan laut yang menghilang ke laut setelah menukar sesuatu yang mereka sukai. Harga di sini benar-benar berbeda dari dunia Senluo. Ningki sedikit mengernyit. Dia baru saja melihat seseorang menukar materi spiritual tingkat Black Yin dengan materi spiritual tingkat Matahari Hitam dari anggota ras laut. Anggota perlombaan laut itu sangat senang, seolah-olah dia telah mengambil harta karun. Selain itu, dia melihat ramuan spiritual tingkat Matahari Hitam hanya dijual seharga puluhan ribu batu domain dewa. Namun, buah spiritual tingkat kekosongan hitam, yang hanya cocok untuk para penanam Daokuery di dunia Sen Luo, dijual dengan harga ratusan ribu batu domain dewa. Di dunia Sen Luo, bahkan seorang kultivator tahap kelima akan bertarung demi ramuan spiritual tingkat matahari hitam. Namun, ramuan itu hanya dijual dengan harga ratusan ribu batu esensi asal. Tidak heran sekte Luo Yu ingin aku melihat apakah aku bisa membeli sebuah ramuan spiritual kelas matahari hitam. Buah reinkarnasi phoenix di sini bukan karena sektenya Kaya, tetapi karena perbedaan harga antara kedua tempat. Selama saya memahami hal ini, saya dapat membawa beberapa materi spiritual yang tidak berharga dari dunia Sen Luo yang dapat dijual dengan harga-harga tinggi di alam keberuntungan ilahi. Saya akan dapat mengumpulkan sejumlah besar kekayaan dalam waktu singkat. Ini mungkin salah satu peluang untuk memasuki tempat ini. Saat dia memikirkan hal ini, mata Ningki seperti mata elang. Ia terus mencari hal-hal yang berguna baginya di pelabuhan yang ramai ini. Segera dia panen. "Ayo, kita lihat ke sana!" Ningki membawa Feian ke anggota perlombaan laut. Tidak banyak pejuang alam dewa di sekitar anggota ras laut ini. Sepertinya barang yang dia jual tidak terlalu berharga. Tanyakan padanya berapa harga jual buah-buahan ini. Ningqi mengirimkan suaranya ke Feiyan. Ketika Feiyan melihat ini, dia melihat buahnya dan mengirimkan suaranya kepada Ningqi. Tuan, ini adalah buah kilin biasa. Setelah dikonsumsi, dapat membuat orang tidur lebih nyenyak. Tidak ada efek lain. Mereka hanya digunakan sebagai katalis obat pada beberapa pil. Buah tersebut tidak terlalu berharga. Apakah Anda yakin ingin membeli buah kilin ini? Buah kilin, promosikan tidur. Hati kilin adalah objek spiritual di atas alam sage besar. Itu bisa meningkatkan kekuatan roh primordial. Di alam keberuntungan ilahi. Hal itu sebenarnya dipandang remeh oleh para pejuang alam dewa. Mungkinkah tubuh mereka benar-benar berbeda dari para penggarap dunia Sen Luo? Mungkinkah hati kilin tidak berpengaruh apapun terhadap peningkatan kekuatan roh primordial? Ningki dengan tenang berkata, "Tanyakan harganya, saya akan membeli semuanya." Ada lebih dari 20 hati kilin yang ditempatkan di depan anggota lomba laut wanita ini, lebih banyak dari terakhir kali dia membelinya. Jika dia menelan semuanya, bahkan jika efeknya lebih buruk dari sebelumnya, Ningki merasa tidak akan menjadi masalah bagi roh primordialnya untuk menembus 20 ribu poin. Melihat ini, Fei Yan hanya bisa membantu Ningki menanyakan harganya. Hati seekor kilin dihargai seribu batu alam dewa, yang setara dengan sepuluh ribu batu esensi. Dua puluh hati kilin setara dengan dua ratus ribu batu esensi. Bagi anggota ras laut wanita yang hanya memiliki budidaya kelas dua, ini sudah merupakan kekayaan besar. Bukankah ini buah kilin? Saya ingin semuanya. Alkimia kebetulan kekurangan katalis obat ini. Sesosok tubuh menerobos kerumunan dan tersenyum pada anggota lomba Laut Putri. 3756. Babak terbaru dari sistem pembantaian naga terkuat. Buah kilin telah dijual kepada tuan ini. Setelah anggota perempuan dari ras Laut menyimpan batu wilayah dewa, dia tersenyum pada Luo Yu dan berbalik untuk pergi. Ningqi melambaikan tangannya dan menyimpan semua hati kilin ke dalam tas spasialnya. Luo Yu tertegun sejenak dan ekspresinya sedikit berubah. Kemudian, dia tersenyum pada Ningqi dan berkata, "Tuan, saya masih kekurangan buah kilin." Saya ingin tahu apakah Tuan bersedia berpisah dengannya. Enam junior brother dan junior sister di belakang Luo Yu mempertahankan ekspresi tenang mereka, tetapi napas mereka menjadi lebih berat. Hati kita. Mereka tidak menyangka akan melihat materi spiritual legendaris saat mereka memasuki kota dan hak. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa alam dewa penciptaan penuh dengan peluang. Di dunia Sen Luo, hati kilin dan buah reinkarnasi Phoenix sama-sama terkenal. Meskipun yang terakhir lebih terkenal, yang terakhir ini sangat langka. Bahkan di alam dewa penciptaan, itu sangat terkenal dan mahal. Itu dikenal sebagai buah phoenix nirvana. Namun, hati Kilin berbeda. Sebelum mereka datang ke sini, mereka telah mendengar bahwa hati Kilin sangat murah di alam dewa penciptaan. Karena fisik khusus para pejuang alam dewa, menelan hati Kilin hanya akan memiliki efek menekan jiwa dan tidak akan meningkatkan semangat primordial seseorang. Jika bukan karena fakta bahwa beberapa ramuan membutuhkannya sebagai jantung Kilin, itu hanya akan menjadi ramuan obat biasa yang akan digunakan manusia. Aku baru saja melihatnya mengambil lebih dari 20 hati kilin. Jika kakak senior dapat membeli semuanya dari prajurit alam dewa ini dengan harga tinggi, dan kita masing-masing dapat mengambil satu, itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatan primordial kita. Semangat, ini akan sangat bermanfaat bagi kekuatan tempur dan budidaya kita di masa depan. Terlebih lagi, kita hanya bertujuh, dan masing-masing dari kita bisa mendapatkan tiga. Inilah kesempatan yang akan kita peroleh setelah memasuki alam dewa penciptaan. Tidak perlu menyerahkannya ke sekte. Memikirkan hal ini, mereka berenang menjadi lebih bersemangat. Aku juga ingin mulai memurnikan ramuan. 20 buah kilin ini tidak cukup. Adikku, kenapa kamu tidak mencari di tempat lain? Ningki tersenyum pada Luo Yu. Pihak lain mengira dia adalah prajurit alam dewa dan ingin memanfaatkannya. Sejak awal, hanya Ningki yang memanfaatkan orang lain. Siapa yang mendapat manfaat darinya? Luo kamu tercengang. Dia jelas tidak menyangka Ningki akan menolaknya. Namun, dia tidak menyerah dan ragu-ragu. Jika bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, 'Tuan, saya sangat membutuhkan buah kilin sebagai katalis obat. Saya tidak membutuhkan banyak, tujuh, enam sudah cukup. Masing-masing sepuluh -masing ribu batu domain dewa. Bagaimana menurutmu, masing-masing sepuluh -masing ribu batu domain dewa?' Para prajurit domain dewa di dekatnya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata 'luoyu'. Mereka kemudian menilai 'luoyu' sedikit penyesalan muncul di kedalaman mata mereka. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa akan ada pemborosan seperti itu, mereka pasti akan membeli beberapa sekarang. Meskipun buah kirin tidak bernilai banyak, namun tetap saja langka. Jika mereka pergi mencarinya sekarang, mereka mungkin belum bisa menemukannya. Jika saya membeli buah kilin ini dan menjualnya, bukankah saya bisa mendapatkan 60 ribu batu domain dewa? Jika mereka bersedia membeli semuanya dengan harga ini, itu berarti lebih dari 200 ribu batu domain dewa. Kekayaan bersiku akan meningkat beberapa kali lipat. Fei Yan menatap Ningqi dengan tercengang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa Ningqi agak tidak terduga, tidak untuk dijual. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata kepada Fei Yan, ayo jalan-jalan ke tempat lain. Mendengar ini, Fei Yan terkejut sesaat sebelum mengangguk, ya Tuhan. Melihat sosok keduanya yang pergi, enam kakak dan adik Luo Yu diam-diam merasa cemas. Tatapan Luo Yu sedikit berubah saat dia memandang Ningki sambil berpikir. Kakak senior, kita tidak bisa menyerah seperti ini. Hati kilin ini, jika kita membawanya ke dunia Dewa Luo, cukup untuk dijual dengan harga setinggi langit, tidak kurang dari 3 miliar batu esensi asal. Seorang kultivator wanita muda buru-buru mengirimkan suaranya ke Luo Yu. Pihak lain adalah prajurit domain dewa kelas 5. Jika dia tidak mau menjual, tidak ada yang bisa saya lakukan. Luo Anda menggelengkan kepalanya. Kakak senior, apakah menurutmu dia juga seorang kultivator dunia dewa Luo? Dia tahu nilai hati kilin, jadi meskipun Anda menawarkan harga setinggi itu, dia tetap tidak mau menjualnya. Seorang pria muda yang tampak berusia 20-an bertanya dengan ekspresi serius. Saya juga berpikir begitu, tapi Sepertinya Anda tidak tahu berapa banyak materi spiritual yang dihabiskan sekte tersebut untuk mengirimi kami tujuh penggarap alam kelahiran kembali ke dalam domain ilahi penciptaan. Saya rasa tidak ada sekte manapun di negeri kuno yang mau memilih untuk mengirim para penggarap alam abadi ke tempat ini. Materi spiritual seorang penggarap alam abadi setara dengan lebih dari sepuluh kali lipat total materi spiritual kita. Itu hampir cukup untuk mengirim lebih dari seratus penggarap alam kelahiran kembali ke dalam domain ilahi penciptaan. Luo Yu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Bab ini belum selesai. Silakan lanjutkan ke halaman berikutnya. Mendengar ini, semua orang merasa luo yu benar. Domain penciptaan ilahi penuh dengan bahaya. Mengirim para penggarap alam kelahiran kembali ke tempat ini tidak berbeda dengan mengirim para penggarap alam abadi. Selain itu, para penggarap alam kelahiran kembali bukanlah target dan tidak akan menarik perhatian khusus para pejuang alam dewa. Jika mereka benar-benar ditemukan, bahkan para penggarap alam abadi mungkin tidak dapat melarikan diri dari kejaran para pejuang alam dewa. Di kota Den Haag saja, terdapat tidak kurang dari 300 prajurit alam dewa kelas 5. Di antara mereka, tidak ada kekurangan eksistensi yang sebanding dengan alam kematian dan alam sempiternal. Sayang sekali, jika kita datang selangkah lebih awal, kita bisa saja merebut kumpulan buah kilin ini. Aku ingat prajurit alam dewa kelas 5 mengikuti kita ke kota Den Haag. Jika kita mengetahuinya lebih awal, kita akan datang ke pelabuhan ini terlebih dahulu. Itu benar, lebih dari 20 hati kilin. Aku bahkan tidak berani memikirkannya di tanah kuno. Bahkan jika sekte memperoleh benda suci ini, mereka akan menggunakannya pada kakak senior dari langkah kelima. Bagaimana kita bisa punya bagian? Kalian semua sudah hafal daftar yang diberikan oleh sekte tersebut. Barang-barang yang sangat mahal di kedua tempat tidak bernilai banyak di domain ilahi penciptaan, tapi sangat berharga di tanah kuno. Selain itu, pejuang alam dewa yang dikembangkan sekte di kota dan hak juga memberi kami undangan ke lelang perlombaan laut. Kali ini, guru meminta saya untuk membawa hampir 100 miliar batu esensi asal untuk buah reinkarnasi Phoenix di pelelangan. Jika kita bisa membelinya, itu akan menjadi pahala yang besar ketika kita kembali ke sekte. Kami mengerti. Jangan khawatir, kakak senior. Kami tidak akan bertindak sembarangan. 100 miliar batu esensi asal setara dengan seluruh kekayaan seorang penggarap alam sempiternal. Dari sini terlihat seberapa besar tekad sekte tersebut untuk mendapatkan buah reinkarnasi Phoenix. Mereka bisa saja membiarkan hati kilin lewat begitu saja, tapi mereka harus membeli buah reinkarnasi Phoenix. Jika tidak, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memasuki domain Ilahi Penciptaan di masa depan. Lagi pula, mengirim seorang penggarap alam kelahiran kembali ke tempat ini membutuhkan lebih dari 10 miliar batu esensi asal. Di negeri kuno, meskipun sekte yang mereka ikuti adalah sekte kelas 1, mereka tidak dapat dengan mudah menggunakan beberapa ratus miliar batu esensi asal. Semakin besar sekte, semakin banyak sumber daya budidaya yang dibutuhkan para murid. Kali ini Mengeluarkan 70 hingga 80 miliar batu esensi asal untuk dikirim ke wilayah ilahi penciptaan dan mengeluarkan 100 miliar lagi untuk membeli buah reinkarnasi Phoenix telah menghabiskan hampir sepersepuluh dari cadangan sumber daya sekte. 3757 Ningki membawa Fei Yan berkeliling pelabuhan, tetapi dia tidak melihat buah roh yang mirip dengan hati kilin. Namun, dia juga menemukan empat atau lima benda roh yang sangat berbeda dari yang ada di dunia Senluo, hanya saja tidak sebesar hati kilin. Benda-benda roh ini hanya ada di alam misterius Yin dan yang misterius, jadi Ning Qi tidak menawar lagi. Dia melihat Luo Yu dan yang lainnya membeli semuanya. Pada saat yang sama, mereka juga mengeluarkan beberapa ramuan roh yang harganya sangat murah di dunia Sen Luo untuk dijual. Saat Ning Qi mengamati Luo Yu dan yang lainnya, Luo Yu dan yang lainnya juga mengamati Ning Qi. Melihat bahwa Ning Qi tidak bersaing dengan mereka untuk mendapatkan ramuan roh, mereka menghela nafas lega dan tidak lagi meragukan identitas Ning Qi. Fei Yan, klan laut cukup kuat. Ning Qi tiba-tiba menghela nafas. Mendengar ini, Fei Yan tercengang. Bukankah hal ini sudah diketahui publik? Memikirkan hal ini, dia merasa harus setuju dengan Ningqi. Kalau tidak, itu tidak sopan. Jadi, dia berkata dengan suara rendah, "Tuan, wilayah Klan Laut sangat luas. Ada banyak harta karun tersembunyi di laut dalam yang tidak bisa kita jangkau. Meskipun Klan Laut memiliki banyak suku, mereka semua mendengarkan Raja Laut, tidak seperti kita yang terbagi menjadi berbagai sekte, kota, dan keluarga. Bahkan tiga kerajaan ilahi terkuat hanya bisa melawan Klan Laut dengan hasil imbang jika mereka bergabung." Mata Ningki bergerak sedikit. Dari perkataan Fei Yan, dia memperoleh banyak informasi. Kemudian, dia dengan tenang tersenyum dan berkata, "Saya telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Saya ingin tahu apakah kekuatan Raja Laut telah meningkat." Fei Yan memandang Ningki dengan ekspresi aneh, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia masih Raja Ilahi kelas delapan. Jika Raja Laut dapat menerobos ke alam Raja Ilahi kelas sembilan, aku takut dunia sudah lama bersatu dan tidak akan ada lagi tiga kerajaan Ilahi." Raja Ilahi kelas delapan. Alam ilahi penciptaan benar-benar memiliki kultivator langkah ke delapan. Ningki kaget, tapi ekspresinya masih tenang. Dia tidak yakin apakah informasi Fei yang sesuai dengan yang dia pikirkan. Bagaimanapun, raja ilahi kelas delapan di alam ilahi penciptaan setara dengan kultivator tingkat delapan. Kekuatan Fei yang terlalu rendah, jadi mustahil baginya untuk mengetahui segalanya tentang eselon atas. Setelah itu, Ningki secara tidak langsung menyelidiki tentang distribusi kekuatan di alam keberuntungan ilahi dan memperoleh pemahaman yang relatif dangkal tentang alam keberuntungan ilahi. Alam keberuntungan ilahi memiliki empat kekuatan besar. Kekuatan terkuat adalah perlombaan laut, karena laut menempati 80% wilayah alam ilahi keberuntungan. Kekuatan yang tersisa adalah tiga kerajaan ilahi yang disebutkan Feiyan. Dan realitas dari tiga negara ilahi. Kekuatan mereka juga sangat kuat. Setiap penguasa adalah Raja Ilahi kelas 8, tetapi ada kesenjangan antara budidaya mereka dan Raja Laut. Ini karena beberapa ratus tahun yang lalu, para penguasa dari tiga negara besar ilahi telah bergabung untuk melawan Raja Laut di jurang neraka dampaknya saja sudah membunuh banyak anggota Sirace, namun pada akhirnya, kedua belah pihak masih terikat. Sejak itu, selama ratusan tahun, tidak banyak gesekan antara ras laut dan kekuatan daratan. Hanya ada beberapa pertempuran skala kecil. Negeri ilahi mempunyai ribuan kota raksasa di bawah komandonya, belum lagi desa-desa kecil dan kota-kota kecil. Hanya para penguasa kota ini saja yang ahli dalam alam kaisar, dan beberapa kota raksasa di dekat bangsa-bangsa ilahi bahkan memiliki dewa tertinggi tingkat tujuh sebagai penguasa kota mereka. Tidak heran, parlemen suci tidak berani masuk jauh ke dalam tempat ini. Sebagai perbandingan, negara ilahi dapat dengan mudah menghancurkan parlemen suci hanya dengan sepersepuluh dari kekuatannya. Dewa tertinggi tingkat tujuh, raja ilahi tingkat delapan, raja ilahi tingkat sembilan, dan sisanya hanyalah pejuang wilayah ilahi. Dengan kata lain, di mata para petinggi alam ilahi keberuntungan, seorang ilahi tingkat enam, raja hanyalah pion. Ini benar-benar seperti matahari dan bulan adalah jenderalnya, dan bintang-bintang adalah pionnya. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Bahkan dengan sistem, jalur kultivasinya hampir tidak bisa dianggap mulus. Tapi setelah bertahun-tahun, di mata para petinggi Fortune Divine Realm, dia mungkin bahkan bukan pion. Dia tidak tahu kapan dia akan mencapai alam di mana matahari dan bulan adalah jenderalnya, dan bintang adalah pionnya. Pada saat itu, Parlemen Suci dapat dengan mudah menghancurkan mereka berkali-kali. Tidak lama kemudian, Ningki datang ke sebuah penginapan yang cukup mewah di kota dan hak di bawah pimpinan Feiyan. Tuan, menginap di sini selama satu malam berharga seratus batu domain dewa. Saya tidak mampu membelinya. Mengapa saya tidak menunggu di stone platform inn yang tidak jauh dari sana? Hubungi saya jika Anda memerlukan sesuatu. Fei Yan bertanya pada Ningki. Tidak perlu, ambil dua kamar saja. Ningki tersenyum dan dengan santai melemparkan seribu batu domain dewa ke penjaga toko di belakang konter. Lelang klan laut akan dimulai dalam beberapa hari, dan dia masih harus tinggal di kota dan hak selama beberapa hari. Fei Yan tertegun sejenak, melihat penjaga toko sambil tersenyum menyingkirkan batu domain dewa, hatinya terasa seperti berdarah. Alangkah baiknya jika batu domain dewa ini diberikan kepadanya. Mengapa menyia-nyiakannya seperti ini? Namun, dia juga memahami bahwa sebelum pelelangan dimulai, Ningki tidak akan mempercayainya dan takut undangan yang dijualnya palsu. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Fei Yan menangkupkan tangannya dan tersenyum. Kembali ke kamar, Ningki tidak membiarkan Fei Yan pergi. Dia bertanya, bolehkah saya tahu seberapa kuat penguasa kota Den Haag itu? Anda bisa dianggap tiran lokal di kota Den Haag, jadi Anda harus tahu, bukan? Tuan, saya hanya seorang pengusaha kecil, jadi saya tidak bisa dianggap sebagai tiran lokal. Namun, saya tahu satu atau dua hal tentang kekuatan Tuan Kota. Bertahun-tahun yang lalu, Tuan Kota sudah menjadi petinggi prajurit alam ilahi kelas 6. Mungkin dalam beberapa tahun, dia akan menjadi hirarki kelas 7. Pada saat itu, kota dan hak akan beberapa kali lebih makmur daripada sekarang. Fei Yan berkata dengan suara rendah. Alam ilahi tingkat 6 tingkat tinggi. Mata Ningki berbinar, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Baiklah, itu bukan urusanmu tunggu pesananku di kamar sebelah. Ya, aku pamit dulu. Fei Yan segera mengangguk, berbalik, dan pergi. Bersama dengan seorang pejuang alam ilahi kelas 5, dia, sebagai seorang pejuang alam ilahi kelas 3 yang kecil, masih merasakan banyak tekanan. Alam kaisar di dunia Shen Luo dibagi menjadi sembilan revolusi, sedangkan alam ilahi penciptaan dibagi menjadi revolusi pemula, menengah, dan tinggi. Penguasa kota dan Hak adalah prajurit alam ilahi tingkat enam tingkat tinggi, jadi itu kemungkinan besar dia adalah ahli alam ilahi kelas tujuh. Keberadaan seperti itu akan mendapat tempat di tanah purba, tapi di sini, dia hanyalah penguasa kota kecil di bawah kerajaan Ilahi Bintang Surgawi. Kekuatan alam Ilahi Penciptaan sungguh tak terduga. Untungnya, tampaknya tidak ada ahli Lord Ilahi kelas 9 di alam Ilahi Penciptaan. Jika bahkan ada Lord Ilahi kelas 9, saya khawatir mereka sudah menginvasi dunia Senluo. Jalur antara dunia Senluo dan alam Penciptaan Ilahi hanyalah jalur satu arah. Para penggarap dunia Senluo dapat masuk, namun para pejuang alam Ilahi Penciptaan tidak dapat memasuki dunia Senluo melalui jalur tersebut. Ningki juga telah mendengar tentang ini, jadi itu pasti benar. Jika tidak, dengan tiga penguasa kerajaan ilahi dan Raja Laut menjadi Raja Ilahi kelas 8, menyerang dunia Senluo akan menjadi masalah sepele bagi mereka. Hingga saat ini, dunia Senluo belum diserang oleh alam ilahi penciptaan. Mungkin bahkan Raja Ilahi kelas 8 tidak akan mampu menyelesaikan masalah jalur satu arah. Namun, jika salah satu dari mereka berempat berhasil menembus alam maha kuasa kelas 9, segalanya akan menjadi tidak pasti. Selain itu, Ningki tidak yakin apakah halaman kecilnya bisa disembunyikan di bawah hidung maha kuasa kelas 9, apalagi maha kuasa kelas 8. Dia bahkan tidak yakin akan hal itu. Tempat ini penuh dengan bahaya, namun juga penuh dengan peluang. Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Jika aku bisa mencapai alam Raja Ilahi kelas 7, aku akan mampu menguasai dunia Sen Luo dan mendapat tempat di alam ilahi penciptaan. Saat dia memikirkan hal ini, Ningki mengeluarkan hati kilin dan melemparkannya ke mulutnya. Kemudian, dia duduk bersila dan mengedarkan energi keabadiannya, mencerna manfaat yang diberikan oleh hati kilin kepadanya. 3758 Kekuatan yang terkondensasi dari hati kilin seperti mata air hangat, mengalir melalui meridian Ningki. Pada akhirnya, ia menghilang ke dalam lautan kesadaran Ningki, dan sebagai hasilnya, jiwa Ningki menguat. Dulu ketika kekuatan jiwa Ningki belum menembus 10.000 poin, setiap hati kilin dapat meningkatkan kekuatan jiwanya sebesar 1.000 poin. Namun seiring berjalannya waktu, peningkatannya menurun. Tiga hati kilin hanya dapat meningkatkan kekuatan jiwa Ningki sedikit. Puncak alam kematian membutuhkan sepuluh ribu poin. Sekarang Ningki telah menghabiskan hati kilin, dia menemukan bahwa kekuatan roh primordialnya hanya meningkat tiga ratus poin. Dampaknya bahkan lebih buruk lagi. Sepertinya semakin kuat roh primordial, semakin kurang efektif jantung kilin. Namun, bahkan seorang kaisar agung pun akan kesulitan untuk meningkatkan roh primordial sebanyak beberapa lusin poin pada tahap selanjutnya. Namun, hati kilin dapat dengan mudah meningkatkan kekuatan roh primordial. Itu bisa dianggap sebagai benda suci yang langka. Ningki tersenyum, mengeluarkan hati kilin yang lain, dan menelannya. Bagi para kultivator, kekuatan roh primordial tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan mantra, tetapi juga terkait dengan kecepatan kultivasi. Mengambil langkah mundur itu adalah masalah bakat. Semakin baik bakat seseorang, semakin tinggi batas yang bisa dicapai oleh kekuatan roh primordial. Bagi mereka, yang bakatnya sedikit lebih lemah, ambil contoh gongsun Wufo. Meskipun dia berada di tahap peralihan alam sempiternal, kekuatan roh primordialnya hanya mampu melebihi sepuluh ribu poin. Bahkan tubuh fisik Ningki saat ini tidak akan mampu menembusnya. Hati Kilin dapat memperkuat roh primordial seseorang, yang setara dengan meningkatkan bakat seseorang. Jika Ningki berkultivasi sendiri, itu akan memakan waktu ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih lama. Bagaimanapun, roh primordial Ningki telah meningkat lebih dari 300 poin. Bakatnya selalu biasa saja, mengandalkan berbagai peluang yang diberikan kepadanya oleh sistem, dia mampu melangkah ke alam mati hari ini. Beberapa hari kemudian, Ningqi menelan ke-20 hati kilin. Semakin banyak dia menelan, semakin sedikit semangat primordialnya tumbuh. Setelah menelan hati kilin terakhir, itu hanya memberi Ningqi sedikit lebih dari 100 poin kekuatan roh primordial. Jika efek dari hati kilin di masa depan, akan sulit bagi Ningqi untuk meningkatkan roh primordialnya ke puncak alam sempiternal dengan 30.000 poin. Saya akhirnya berhasil menembus penghalang 20.000 poin. Sekarang, roh primordial saya mungkin lebih kuat daripada banyak penggarap alam sempiternal tahap akhir. Bahkan para jenius di tanah primordial tidak memiliki roh primordial sekuat milik saya. Mata Ningqi dipenuhi dengan cahaya ilahi. Ini adalah efek samping dari Yuan Shen-nya yang tiba-tiba membaik. Dia hanya menggunakan beberapa saat untuk membiasakan diri dengan kekuatan Yuan Shen-nya, dan cahaya ilahi di matanya perlahan memudar. Mari kita lihat apakah saya dapat menemukan buah roh dengan efek yang mirip dengan jantung kilin di kota Den Haag. Jika tidak, saya hanya dapat memikirkan cara lain. Jantung kilin menjadi semakin tidak berguna bagi saya. Kecuali saya bisa mendapatkannya sejumlah besar hati kilin sekaligus, setidaknya ratusan hati. Hanya dengan begitu saya dapat meningkatkan semangat primordial saya hingga batas 30 ribu poin. Memikirkan hal ini, Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bahkan jika hati kilin tidak terlalu berharga di alam ilahi keberuntungan, namun hati kilin juga tidak begitu umum. Tidak mungkin mendapatkan beberapa ratus sekaligus. Tuanku, lelang perlombaan laut akan dimulai pada siang hari. Bukankah Anda harus bersiap-siap? Suara hormat Fei Yan datang dari luar. Ningki mendorong pintu hingga terbuka dan tersenyum ringan, ayo pergi. Perlombaan laut memiliki pavilion harta karun Yi di kota Den Haag. Pavilion harta karun Yi ini biasanya menjual beberapa sumber daya budidaya umum, dan terkadang, beberapa barang langka akan muncul. Lelang perlombaan laut juga diadakan di sini. Tidak jauh dari pavilion harta karun Yi terdapat rumah tuan kota Den Haag. Oleh karena itu, tidak peduli betapa beraninya seseorang, mereka tidak akan berani memiliki pemikiran serakah terhadap pavilion harta karun Yi. Dibandingkan dengan pavilion harta karun Yi, rumah Tuan Kota dan Hak Jauh lebih mengesankan, seperti seekor binatang raksasa yang tertidur di pusat kota dan Hak. Melihat dari jauh, Ningki bisa merasakan aura menakutkan mengalir ke arahnya. Susunan pembatas rumah Tuan Kota dan Hak berkali-kali lebih kuat daripada halaman leluhur keluarga Jiang. Ini adalah pikiran pertama Ningki ketika dia melihat rumah Tuan Kota dan Hak. Fei Yan, selain penguasa kota dan Hak, ada berapa banyak master di rumah penguasa kota dan Hak? Ningki bertanya dengan santai sambil tersenyum. Ini bukan rahasia di kota Den Haag, jadi Fei yang tidak menganggapnya aneh. Dia menjawab dengan wajar, penguasa kota memiliki tiga jenderal, dan masing-masing adalah prajurit alam dewa kelas 6. Adapun tentara gigi Den Haag yang bertanggung jawab melindungi rumah tuan kota, ada 150 orang. Di kota Den Haag, tidak ada kekuatan yang lebih kuat dari rumah tuan kota Den Haag. Jejak keheranan muncul di matanya. Ningki tidak menyangka penguasa kota Den Haag memiliki tiga bawahan kaisar rilem. Kekuatan rumah tuan kota Den Haag mungkin sebanding dengan sekte kelas 1 di Tanah Purba dia harusnya adalah prajurit alam dewa peringkat enam tahap awal, setara dengan kaisar revolusi pertama atau ketiga. Dengan kekuatan prajurit alam dewa peringkat enam tingkat menengah, dia tidak perlu mengabdi pada prajurit peringkat enam tingkat tinggi lainnya. Prajurit alam dewa, mereka dapat mengukir wilayah mereka sendiri dan menjadi penguasa kota. Selain itu, di pasukan gigi dan hak yang terdiri dari 150 prajurit alam dewa kelas 5, seharusnya ada sekitar selusin pembudidaya alam abadi, dan sisanya adalah alam abadi dan alam mati. Jika persyaratan tuan kota dan hak sedikit lebih tinggi, mereka mungkin adalah pejuang rilem dewa kelas 5 kelas menengah. Prajurit, dengan cara ini, kekuatan pasukan Gigi dan Hak tidak bisa dianggap remeh. Jika mereka berusaha sekuat tenaga, mereka mungkin setara dengan pembangkit tenaga listrik kaisar rilem awal. Dalam sekejap, Ningqi memperkirakan kekuatan rumah tuan kota dan Hak. Ini akan sangat membantu operasinya di masa depan. Bagaimanapun, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang. Saat Ningki sedang mengamati rumah Tuan Kota Den Haag, gerbang rumah Tuan Kota Den Haag tiba-tiba terbuka, dan seorang pria muda yang mengenakan baju besi merah berjalan keluar bersama selusin tentara dengan ekspresi serius dan mata penuh dengan niat membunuh. Melihat hal tersebut, orang yang lewat segera memberi jalan bagi mereka. Di saat yang sama, mereka memandang pemuda itu dengan mata penuh pemujaan. Tuanku, ini adalah salah satu dari tiga jenderal di bawah penguasa kota Den Haag, Jenderal Besar Yansen. Di belakangnya adalah Den Haag Tut Army. Fei Yan buru-buru mengirimkannya. Jenderal Yansen memimpin selusin tentara dan hak dan perlahan berjalan melewati Ningqi dan Fei Tidak jauh dari situ, prajurit kelas 5 perlombaan laut keluar dari pavilion harta karun Yi dan berjalan menuju Jenderal Yansen dengan senyuman di wajahnya. Jenderal Yansen, saya harus merepotkan Anda untuk mengatur urutan lelang hari ini. Prajurit klan laut peringkat 5 menangkupkan tangannya dan berkata, Kultivasinya sebanding dengan seorang kultivator alam abadi, dan dia harus menjadi pengurus pavilion harta karun Yi ini. Dari sini, kita bisa melihat betapa yakinnya klan laut. Mereka hanya mengirim prajurit Alam Ilahi kelas 5 ke Paviliun Harta Karun Yi yang besar ini. Di mata Klan Laut, reputasi Raja Laut sudah cukup untuk mengintimidasi para bajingan. Saudara Chen, jangan khawatir. Dengan saya di sini, tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Jenderal Besar Yan tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Berbagai kekuatan yang memegang kartu undangan dan bersiap memasuki Paviliun Harta Karun Yi menundukkan kepala mereka dengan hormat. Melihat ini, Jenderal Besar Yansen tertawa terbahak-bahak dan memimpin anak buahnya ke Paviliun Harta karunyi. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Tingkat 3, tahap awal kelas 6. Tatapan Ningki berkedip saat dia tersenyum pada Fei Yan, ayo masuk. 3759 Di pintu masuk Paviliun Harta karunyi, ada seorang pejuang ras laut khusus yang datang untuk mengumpulkan undangan. Prajurit itu melirik undangan di tangan Ningki dan mengangguk. Setelah menerima undangan, dia tersenyum dan berkata, tamu yang terhormat, silakan masuk. Tuanku, saya permisi dulu. Fei Yan tersenyum pada Ningqi. Ini cukup untuk membuktikan keabsahan undangannya. Tunggu aku di pintu. Ningqi tersenyum. Fei Yan terkejut sesaat, lalu suara Ningqi terdengar di telinganya, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Fei Yan tersenyum pahit saat melihat ini, dan dia baru saja akan menolak ketika dia mendengar suara dingin datang dari belakang mereka. Hehehe pak, kita bertemu lagi. Ningqi dan Fei Yan berbalik dan melihat bahwa pendatang baru itu adalah tetua kedua keluarga Feng. Meskipun dia memiliki senyuman di wajahnya, dia tidak menyembunyikan permusuhan di matanya. Kebetulan sekali, sepertinya tetua kedua sudah mendapatkan undangannya. Ningqi terkekeh. Itu wajar, itu hanya sebuah undangan. Jika keluarga Fengku bahkan tidak bisa mendapatkannya, kita tidak akan bisa menetap di kota Tripod Surgawi. Tetua kedua keluarga Feng tersenyum tipis, lalu menatap Feiyan. Dia menyuruh murid keluarga Feng untuk menunggu di pintu sementara dia memasuki Paviliun Harta Karun Yi sebelum Ningqi. Ketika dia melewati Ningqi, tetua kedua keluarga Feng tersenyum tipis. Suara tetua kedua klan Feng tiba-tiba meledak di telinga Ningqi. "Saya melihat jarak di antara alis yang mulia gelap. Saya khawatir akan terjadi bencana berdarah dalam waktu dekat. Yang mulia, harap berhati-hati." Ningqi memandang ke belakang tetua kedua klan Feng sambil berpikir. Jelas sekali pihak lain menaruh dendam padanya karena dia tidak mau menjual kembali undangan tersebut. Namun, selama prajurit domain dewa peringkat 6 keluarga Feng tidak ada, Ningqi benar-benar tidak peduli dengan hanya peringkat 5 tingkat menengah. "Feiyan, tunggu di luar." Ningqi memandang Feiyan, tersenyum, lalu berbalik dan memasuki paviliun Harta Karun Yi. Melihat prajurit keluarga Feng memelototinya, Feiyan menghela nafas dalam hati. Kali ini, dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia sudah yakin bahwa keluarga Feng akan mengambil tindakan melawan dia dan Ningqi. Sekarang Ningqi berada di rumah Harta Karun Yi, jika dia pergi tanpa izin, tidak ada jaminan bahwa akan ada beberapa prajurit Alam Dewa kelas 4 yang mengikuti di belakangnya. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya tetap tinggal di pintu masuk paviliun Harta Karunyi. Tempat ini tidak jauh dari istana tuan kota dan ada juga jenderal Dewa Api yang berjaga di sini. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk pindah ke sini. Feiyan, kamu benar-benar berkepala dingin. Kamu jelas tahu bahwa orang ini menyinggung keluarga Feng, jadi mengapa kamu masih bersamanya? Apakah Anda menginginkan uang lebih dari hidup Anda? Seorang pria Parubaya diam-diam mengirimkan suaranya. Nada suaranya dipenuhi kebencian atas kegagalan pemuda itu memenuhi harapannya. Fei Yan melirik Li Donglai dan dengan dingin mentransmisikan suaranya, jika bukan karena kamu mencoba menyanjung keluarga Feng hari itu dan membawa tetua kedua keluarga Feng ke ruang pribadi kedai teh, aku tidak akan menyinggung perasaan Li Donglai. Keluarga Feng, Li Donglai, jangan berpikir bahwa kamu menjilat keluarga Feng. Anda harus tahu orang seperti apa keluarga ini. Jika Anda tidak berguna bagi mereka di kota Den Haag, mereka akan meninggalkan Anda kapan saja. Pria paruh baya itu terkejut. Lalu, wajahnya menjadi gelap dan dia mengabaikan Fei Yan. Setelah Ningqi memasuki pavilion harta karun Yi, seseorang membawanya ke sebuah ruangan yang tampak seperti ruang rahasia. Selain dia, hanya ada anggota si wanita anggun yang membawanya ke kamar. Perempuan ini berpakaian seperti pelayan suku laut. Kultivasinya tidak tinggi, hanya di awal kelas 2. Namun, cara dia memandang Ningqi sangat biasa, seolah-olah Ningqi sama dengannya, seorang prajurit alam dewa kelas 2. Dari detail kecil ini terlihat seperti itu. Dari detail kecil ini, setiap anggota suku laut kemungkinan besar sangat sombong. Tamu yang terhormat, masih ada waktu setengah jam sebelum pelelangan dimulai. Saat itu, Anda hanya perlu menawar di ruangan terpencil ini. Anggota perempuan suku laut itu tersenyum. Itu tidak terlalu buruk. Ningki mengangguk puas. Kemudian, matanya berkedip, "Jika saya tidak memiliki cukup batu alam dewa dan ingin berdagang, bagaimana cara melakukannya?" Anggota suku laut perempuan itu sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum, "Selama kamu memberikan barang itu kepadaku, aku akan menilainya untukmu." Namun, yang terbaik adalah melakukannya sebelum pelelangan dimulai. Selama pelelangan, pavilion harta Yi tidak menerima barter. Masih ada setengah jam, seharusnya ada cukup waktu. Barangnya ada di cincin interspatial ini, ambil dan nilai. Kalau cocok, langsung tukarkan dengan gatrilem seton. Ningki mengeluarkan cincin interspatial dan menyerahkannya kepada anggota suku laut perempuan. Ada batasan sederhana pada cincin interspatial, tapi itu bisa dengan mudah dibuka oleh kultivator. Langkah kelima, di dalam cincin interspatial ini terdapat semua sumber daya budidaya yang dia peroleh di masa lalu, namun dia tidak menggunakannya lagi. Setelah meninggalkan batch ke kuil Dewa Perang, masih ada sedikit yang tersisa. Di dunia luo ilahi, nilai sumber daya ini tidak akan melebihi satu miliar batu esensi asal, yang setara dengan 100 juta batu wilayah ilahi. Adapun buah roh di bawah alam sage mendalam yang dia peroleh di alam ilahi penciptaan, dia juga menempatkan beberapa di dalam tas spasial. Ningki tidak tahu berapa banyak barang di dalamnya yang berharga di alam ilahi penciptaan, jadi dia hanya memberikannya ke Paviliun harta karun Yi untuk dinilai. Selama Funky ingin berbisnis di sini untuk waktu yang lama, tidak ada alasan untuk menipunya. Iya, tamu yang terhormat, mohon tunggu sebentar. Anggota suku laut perempuan itu mengambil cincin interspatial sambil tersenyum dan berbalik untuk pergi. Tidak lama kemudian, anggota perempuan suku laut kembali ke ruang rahasia. Kali ini, Ningki menyadari bahwa cara dia memandangnya memiliki arti yang berbeda. Tampaknya, rasa hormat. Tamu yang terhormat, barang-barang di cincin interspatial Anda telah dinilai oleh penilai harta karun nomor satu di Paviliun Harta Karun Yi kami bernilai 3 miliar batu alam dewa. Ini adalah daftar penilaiannya. Jika menurut Anda harganya dapat diterima, pavilion harta Karun Yi akan langsung tukarkan dengan God Realm Stone. Saat anggota perempuan suku laut berbicara, dia menyerahkan slip giok kepada Ningki. 3 miliar batu alam dewa. Bukankah itu 30 miliar batu esensi asal? Itu setara dengan nilai cincin interspatial yang meningkat lebih dari 30 kali lipat. Ningki dengan tenang mengambil slip diok dan memindainya dengan divine sense-nya. Setelah selusin nafas, dia mengangguk sedikit dan tersenyum pada anggota suku laut perempuan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk menukarnya dengan God Realm Stone. Dia tidak punya banyak batu esensi asal yang tersisa. Dengan batu alam dewa tambahan ini, akan sangat bermanfaat untuk lelang berikutnya. Pada saat yang sama, dari daftar anggota suku Laut Perempuan, ia sudah mengetahui bahwa ada banyak jenis materi spiritual langit dan bumi yang memiliki perbedaan harga yang besar antara kedua tempat tersebut. Kedepannya, dia akan lebih percaya diri menjadi seorang pedagang. Tanah kuno jauh lebih makmur daripada sepuluh negeri lainnya. Sangat mungkin bahwa sekte teratas dari tanah kuno dapat memasuki alam dewa keberuntungan dan menggunakan perbedaan harga untuk mendapatkan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Sebelum pelelangan dimulai, anggota suku laut perempuan memberi Ningki cincin interspatial. Itu sama dengan yang diberikan Ningki padanya sebelumnya, tapi semua benda di dalamnya telah diubah menjadi batu alam dewa. Totalnya ada 3 miliar. Menyadari perubahan sikap anggota suku laut perempuan, Ningki tidak bisa menahan nafas dalam hati. Benar saja, uang adalah hal terpenting. Tingkat budidayanya sebanding dengan prajurit alam dewa kelas 5, namun kekayaannya telah menyebabkan dia mengaguminya. Tamu yang terhormat, pelelangan akan segera dimulai, anggota perempuan suku laut tiba-tiba berbicara. Sesaat kemudian, gambar seperti proyek muncul di salah satu dinding ruang rahasia. Gambar tersebut menampilkan materi spiritual mirip ginseng dari 360 derajat. 3760. Ginseng darah kelima tingkat rendah, harga mulai 50 juta batu domain dewa, setiap kenaikan harus tidak kurang dari 1 juta. Pengenalan di layar sangat singkat dan tidak menjelaskan terlalu banyak tentang kegunaan Blood Ginseng kelas 5. Namun, mereka yang bisa menghadiri pelelangan semuanya memiliki penglihatan yang bagus. Tentu saja, ada orang yang memahami nilainya. Alam ilahi penciptaan mengklasifikasikan kekuatan berdasarkan tingkatan. Ginseng darah kelas 5 awal ini seharusnya efektif bagi para penggarap alam mati. Ini mungkin setara dengan materi spiritual tingkat matahari mendalam dari dunia luo ilahi. Dengan kata lain, buah reinkarnasi Phoenix apakah buah spiritual kelas 7? Tidak heran Sue, R er beralih dari alam Daoku Eri ke alam yang tidak dapat dihancurkan setelah mengonsumsi empat buah Phoenix Samsara. Ini setara dengan prajurit alam dewa kelas 3 yang melompat dari prajurit alam dewa kelas 3 ke prajurit alam dewa kelas 5 tingkat lanjut. Buah spiritual kelas 7 semacam ini sangat berharga bahkan di alam dewa keberuntungan. Itu memiliki efek meningkatkan budidaya prajurit rilem dewa kelas 7, hanya saja itu tidak akan memiliki efek mengerikan yang sama dengan kultivator tingkat rendah. Untuk buah roh tingkat ini, jika seseorang tidak memiliki tingkat pengolahan yang sesuai, 80 hingga 90 persen efeknya akan terbuang percuma. Tingkat budidaya suer saat itu terlalu rendah, dan dia baru berhasil mencapai alam abadi setelahnya. Menelan empat buah berturut-turut, tapi dia mungkin hanya mendapat satu, atau bahkan setengah dari efek buah reinkarnasi Phoenix. Sayang sekali. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Tamu yang terhormat, ginseng darah ini berasal dari kedalaman laut. Ginseng ini hanya dapat dipelihara di tempat di mana banyak ahli ras laut telah meninggal. Ginseng darah ini sangat bermanfaat bagi ki dan darah seseorang. Apakah Anda ingin menawar? Anggota perempuan dari Sirace bertanya dengan hormat. Mari kita tunggu sebentar lagi. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Materi spiritual primer tingkat 5 tidak banyak membantu tubuh aureatnya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah materi spiritual kelas 5 menengah atau bahkan kelas 5 lanjutan atau bahkan kelas 6. Hanya dengan begitu dia bisa melunakan tubuh aureatnya melebihi 20% dan mencapai terobosan ke alam sempiternal. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ginseng darah tingkat 5 yang rendah terjual, dan harganya dinaikkan menjadi 100 juta batu domain dewa, yang setara dengan 1 miliar batu esensi asal, seluruh kekayaan seorang penggarap alam kelahiran kembali. Ada banyak benda spiritual di sini, dan harganya juga sedikit turun. Materi spiritual tingkat matahari mistik seperti itu dapat dengan mudah dijual seharga beberapa miliar batu esensi asal di dunia luo ilahi. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Jika bukan karena dia datang untuk mengambil kartu asnya, dia pasti akan menawarnya. Kemudian, dia bisa menjualnya di dunia Sen Luo dan mendapatkan selisih harganya. Jika dia melakukan ini berulang kali, tidak lama lagi kekayaan bersihnya akan meningkat beberapa kali lipat. Setelah itu ada lebih dari selusin item. Ada buah spiritual, ramuan spiritual, pil, dan bahkan harta spiritual. Namun, di alam keberuntungan ilahi, mereka dikenal sebagai senjata. Ningki tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia terus menunggu. Ketika anggota perempuan Sirace melihat ini, sedikit kecemasan perlahan muncul di matanya. Semakin banyak Ningki menghabiskan, semakin banyak hadiah yang akan dia terima. Misalnya, jika Ningki menghabiskan seluruh 3 miliar batu domain dewa yang ia tukarkan dari Paviliun Harta Karun Yi, wanita suku laut ini akan menerima sepersepuluh ribu keuntungan, setara dengan tiga ratus ribu batu domain dewa. Bagi seorang kultivator suku laut kelas 2, ini adalah jumlah yang besar. Tuan, apakah ada yang ingin Anda tawar dalam lelang ini? Anggota perempuan dari Ocean Race mau tidak mau bertanya. Tanpa sadar, dia bahkan mengubah cara dia memanggil Ningki. Ku dengar buah Phoenix Nirvana akan dilelang kali ini. Ning Qi tertawa. Buah Phoenix Nirvana. Anggota perempuan dari Ocean Race sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa target Ning Qi adalah buah roh kelas 7. Ocean Race memang telah mengeluarkan tiga buah Phoenix Nirvana untuk dilelang, namun dua di antaranya dibeli oleh penguasa kota gigi laut dengan harga tinggi di awal pelelangan. Setidaknya 10% dari pasukan yang datang untuk berpartisipasi dalam lelang ini ada di sini untuk buah Phoenix Nirvana. 90% sisanya juga akan menargetkan buah Phoenix Nirvana jika mereka punya cukup uang. Tuan, item terakhir memang adalah buah Phoenix Nirvana kelas 7 awal, tapi... Anggota perempuan dari Ocean Race ragu-ragu sejenak. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, di masa lalu, buah Phoenix Nirvana dijual dengan harga lebih dari 5 miliar batu domain dewa. Kali ini tidak terkecuali, kisaran harga mungkin 5 miliar hingga 6 miliar dewa batu domain. Jika Tuan sudah siap, Anda dapat menawarnya. Oh, mata Ningki berkedip. Jika pihak lain tidak berbohong, maka 3 miliar batu domain dewa yang dia siapkan hanya mampu membeli setengah buah Phoenix Nirvana. Anggota wanita dari ras laut melihat keheningan Ningki dan tahu bahwa jumlah batu domain dewa yang dia siapkan tidak cukup untuk membeli buah Phoenix Nirvana. Dia berkata dengan suara rendah, Tuan, selain buah Phoenix Nirvana, ada juga pil hati surga sembilan revolusi. Ini adalah pil roh kelas enam awal. Jika prajurit alam dewa kelas lima meminumnya, itu akan terjadi. Memiliki efek penempaan tubuh yang sangat kuat. Efeknya tidak akan lebih lemah dari buah Phoenix Nirvana bagi Anda. Bagaimanapun, dengan budidaya Anda, menelan buah Phoenix Nirvana akan menyia-nyiakan sebagian besar efek obatnya. Seperti yang diharapkan dari perlombaan laut, kamu hanya seorang pejuang alam dewa kelas 2, namun kamu tahu prinsip di baliknya. Ningki melirik anggota wanita dari Ocean Rache sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, anggota perempuan dari Ocean Rache tersenyum rendah hati. Kenyataannya, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Wilayah perlombaan laut sangat luas sehingga tidak bisa dibandingkan dengan wilayah daratan. Pengetahuan yang dimiliki oleh ras laut juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan orang-orang di darat. Banyak pejuang alam dewa kelas 3 atau 4 mungkin tidak mengetahui prinsip di baliknya, namun anggota perlombaan laut telah menerima pendidikan yang baik sejak mereka masih muda. Mereka tahu banyak tentang masalah dalam kultivasi ini. Prajurit alam dewa kelas 5 di alam dewa keberuntungan sebenarnya sama dengan mereka yang ada di dunia luo ilahi. Mereka semua melunakkan tubuh emas mereka. Pil hati surga 9 revolusi ini kemungkinan besar adalah ramuan yang berspesialisasi dalam melunakkan tubuh emas seseorang. Memikirkan hal ini, Ningki punya rencana. Alangkah baiknya jika dia bisa membeli buah Phoenix Nirvana. Tapi jika dia tidak bisa, dia tidak perlu bertarung sampai mati. Dia bisa mengarahkan pandangannya pada ramuan lain atau materi spiritual yang berguna untuk budidaya prajurit rilem dewa kelas 5. Anda harus memiliki pemahaman tentang barang-barang yang akan dilelang nanti. Beritahu saya barang bagus apalagi yang berguna untuk kultivasi saya saat ini. Mingki tersenyum dan berkata. Melihat hal tersebut, anggota perempuan Ocean Race itu menyebutkan beberapa nama. Tapi setelah konfirmasi berulang kali dari Ningki, hanya pil hati surga sembilan revolusi yang paling membantu. Itu adalah ramuan yang khusus dikembangkan untuk budidaya prajurit Rilem Dewa Kelas 5. Bahkan Lord Manor Kota Den akan menyimpan sejumlah pil hati surga sembilan revolusi. Menurut apa yang dia katakan, akan ada banyak orang yang menawar pil hati surga sembilan revolusi kali ini. Ekspresi Ningki berangsur-angsur berubah menjadi serius. Empat jam kemudian, pelelangan akhirnya berakhir. Gambar di dinding berubah, dan ramuan bundar mulai terlihat. Seratus pil jantung surga kelas enam sembilan revolusi tingkat rendah. Harga awalnya adalah satu miliar batu alam dewa, dan setiap kenaikan harus berjumlah tidak kurang dari 10 juta batu alam dewa. Itu di sini. Ningki tanpa sadar duduk tegak. Selama proses ini, gambar menunjukkan sudah ada lebih dari 10 orang yang menawar. Harganya langsung melonjak menjadi 1,13 miliar. Di ruang rahasia lain, Luo Yu tersenyum pada anggota wanita dari Ocean Rache di sampingnya. Saya harus mendapatkan pil hati surga sembilan revolusi ini.